nelayan atas nama Wadi asal Gampung Gunung Kerambel dan Pangku asal Gampung Bengkuang Timur, Kecamatan Tapak Tuan Aceh Selatan dilaporkan hilang kontak di laut. Kedua nelayan tersebut pergi melaut pada Kamis 25 Februari 2021 sekira pukul 10 WIB, namun pada pukul 17 WIB di hari yang sama salah satu nelayan menghubungi adiknya memberitahukan bahwa bot mereka mengalami patah wel. Selanjutnya, pada Jumat 26 Februari 2021, pemilik bot Julkifli beserta nelayan melakukan pencarian namun kedua korban belum ditemukan. Kedua korban baru ditemukan setelah tim SAR dan BPBD Aceh Selatan melakukan pencarian di kawasan perairan Gampung Pasilembang, Kecamatan Kluk Selatan, Sabtu 27 Februari 2021, sekira pukul 15.20 WIB.